mamanya lagi makan sebentar kayaknya kayak gitu. Terus mamanya langsung nangis deh. Juli udah 6 bulan gak keluar kemana-mana. Nanti dulu ya kalau virusnya udah hilang baru boleh ya. Gak apa-apa kan? Mama banget. Pagi sekarang kita lagi pertama kali anak-anak keluar rumah selain ke rumah nyainya. Hari ini kita harus keluar untuk foto karena mereka jadi brand ambassador. Jadi hari ini kita pemotretan, nanti kita ada syutingnya. Ini dia nih, bocil. Hai Juna, nanti senyum ya. Nanti senyum ya. Gimana senyumnya kalau lagi foto iklan gimana? Gitu ya senyumnya ya. Oke, ini dia peralatannya sabrek karena aku baru pertama kali keluar bawa anak-anak. Jadi biar dia enggak bosan kita bawa macam-macam. Ada ini. Ada itu ya. Ada ini. Ini bawa piring, nih sendok, peralatan buat masak di sana, bawa gula, bawa teh, kopi, semua peralatan dari rumah bawa biar higienis. Pakai topi. Nanti Kai pakai masker ya. Iya, sama ini. Abang Juna pakai ya. Ini Juna, nanti pakai ya pas keluar ya. Nah. Adek mau juga gak? Gitu aja dulu ya. Mau juga, double. Iya, ini dilepas dulu. Adeknya mah pinter. Double. Aduh, kok Kai masih ada nih bedarahnya. Tadi malam bedarah guys. Mbak. Serem. Gimana tadi malam ceritanya Kai bisa bedarah? Jadi tadi malam ditinggal sebentar. Kai ternyata mainan makeupnya mama ya, yang buat kerik alis. Kan mama udah bilang jangan mainan itu bahaya. Mamanya lagi makan sebentar kayaknya kayak gitu. Terus mamanya langsung nangis deh. Lihat tuh serem. Ya udah copot dulu jangan dijatuhin ya, nanti kena virus. Aku mau pakai ini. Sakit enggak, Kai? Sakit. Aku mau pakai ini. Enak banget. Ntar lama-lama kalau udah terbiasa ya udah lebih simpel. Sekarang karena baru pertama kali bawa anak keluar rumah, jadinya ribet nih kayak mau pindahan, liat deh. Yang ini juga nggak muat. Numpang di mobil Tian aja deh. Apa bisa depan? Bisa sih. Yaudah, tapi ambil adem aja buat anak-anak. Oke, yuk. Kita jadinya naik mobil yang ini aja. Gimana rasanya keluar rumah setelah 4 bulan? Terakhir keluar rumah paling sekali doang ke tempat nyai. Nah sekarang baru keluar lagi dan foto ya. Terus mau ke time zone. Kasihan, udah lama gak ke time zone main mancing ya Om Vicky ya. Sama Abang Dani. Kalau kan mau beli es krim di time zone. Kasihan guys, dia udah dari bulan Februari. Berarti sekarang bulan apa nih? Juli, udah 6 bulan gak keluar kemana-mana. Nanti dulu ya kalau virusnya udah hilang baru boleh ya. Gak apa-apa kan? Lama banget. Papa, nanti hadiahnya kalau fotonya pinter kita ajak ke Taman Safari ya, Pak? Iya. Siapa yang mau ke Taman Safari? Kita lihat dari mobil aja ya binatangnya ya, abis itu langsung pulang lagi. Kamu mau lihat Blabi? Mau lihat apa? Mau lihat Nana sihir di kebun binatang. Emang ada nenek sihir di kebun binatang? Kalau selesai foto, abis itu kita nanti bikin videonya tanggal 22, abis itu kita lihat kebun binatang. Yeay. Opa Pipit mana? Dengar lagu. Ya. Handphone mama mana? Dengar lagu. Lagu apa itu? Lagu Cinela. Orang Cinela. Udah pertama kali keluar ya? Udah lama gak keliat dunia.
Mana itu bisnya, Kai? Ini apa, Kai? Yang ini lewat apa? Tuh. Itu ya, Optimus Prime. Truk ya. Optimus Prime ya. Bumblebee. Trik Optimus Prime. Truk. Omongnya Optimus Prime. Ini punya Kai. Ayo berantem, mau berantem. Aku adalah Bumblebee. Akhirnya ketemu lagi sama Mas Tisna. Halo Mas Tisna, selama pandemi kemana aja? Di rumah aja. Di rumah aja. Tapi dari kemarin udah syuting-syuting? Udah dua kali ya. Oh, sama Mbak Wati? Mbak Wati, wow. Oh iya. Guys, kita udah lama gak ketemu Mas Tisna Herdu nih. Udah ketutup mukanya, tinggal matanya doang. Sejak Covid aku jadinya bawa alat makeup sendiri buat jaga-jaga aja gitu. Sampai kayak buat rambut juga aku semua bawa sendiri, makanya udah kayak bawa ini ya. Keluar rumah tuh mainan anak. Sampai ke bawa ini juga, gue panci juga ya. Bawa panci sama itu tuh enggak yang buat manasin makanan. Jadi makanannya kita udah bawa, udah setengah jadi. Jadi nanti tinggal aku matengin gitu buat makan siangnya anak-anak. Nah ini aku pakai yang soft brown, guys. Oke guys, ini dia ruang photoshoot kita. Kita bawa semua sendiri, perintilan kayak selimut gitu. Terus kita baju yang mau dipakai untuk motretan atau apa disetor dulu ke rumah kita beberapa hari sebelumnya supaya kita bisa cuci dulu. Jadi emang langsung dari rumah kita. Bawa kursi, bawa alat main. Ini ada perintilan. Halo UM, manajer gue, kakak gue. Terus ini anak-anak nih. Anak-anak yang mana? Nah, sekarang kita mau ganti baju. Kita udah mau siap foto. Karena ini masih rahasia, jadi kalian belum bisa ngikutin, guys, motretannya kita. Jadi cuma bisa colong-colong sedikit aja. Oke, kalau gitu ikutin terus kegiatan kita. Senang anak-anak akhirnya bisa keluar rumah dan pergi juga tempat syuting juga di dalam rumah gitu. Nyampe-nyampe di pel. Terus gimana, heran ya si Kai tadi lihat di jalanan kayak enggak pernah lihat. Udah 6 bulan enggak lihat dunia. Papa ada gedung, ada bus. Kasihan, biasa di rumah doang. Tadi di rumah udah mateng, kita tinggal manas-manasin doang. Nah ini kita bikin spaghetti bolognese di lokasi. Siapa yang mau makan? Panas banget, Mama. Enggak, belum panas. Udah nggak panas maksudnya. Apa ini? Teh. Udah hati-hati, jangan sampai basah bajunya, mau kotor. Ketawanya gimana? Ya, senyumnya gimana ketawanya? Pakai sepatu, ada yang cemong. Abis makan spaghetti. Hai guys. Main! Mososaurus. Mososaurus. Kan mau keluar. Mau pergi, Kai. Mau foto. Sekarang kita lagi break makan siang dan tadi kita udah ngambil fotonya satu shot dan lumayan chaos ya. Yang gimana yang tadi fotonya? Lumayan jarang difoto sih, jadi kurang paham, terus banyak orang jadi belum biasa. Kalau Juna udah mulai ngerti. Emang sih aku sama Tian masih suka ragu-ragu kalau misalnya ditawarin untuk namanya jadi brand ambassador untuk anak-anaknya kita, karena mereka emang harus lebih terbiasa dulu sama semuanya. Tapi nanti lama-lama pelan-pelan bisa. Kayak Juna lama-lama pinter ya, Juna ya. Lama-lama Juna pinter ya, sayang. Mama bilang, "Juna lihat papa. Juna lihat mama, Juna pegang Ade, Junanya mau. Ade juga nanti lama-lama pinter ya, Dek. Nanti kalau pinter hadiahnya jalan-jalan ke Taman Safari."
Rih, pinter. Setir. Ya, ada setir. Setir di belakang. Ya, ada sini. Gelnya kan udah habis ya? Berat tuh ke sendal. Kan gak ada matanya. Lu gak ada matanya? Iya. Kemana? Ya dia pakai gel nih. Min. Kayak Niki ya? Wow. Bobo dulu setengah jam, nanti melek lagi buat foto ketiga ya. Kalau lagi melek susah banget diciumnya, jadi mamanya paling sering ciumnya kalau lagi bobo karena dia tidak bisa melakukan perlawanan. Biasanya kalau dicium nggak mau diem. Ada yang udah bangun. Yeay! Udah bangun. Kai, aduh, Kai minum susu dulu. Ya, habis itu kita foto lagi terus pulang. Kan mau jadi hantu. Ada apa nih? Zombie? Hah? Bro, siapa ini? Siapa ini? Jadi hantu ya? Kalau ada disayangin ya, Dek. Gimana sayanginnya? Itu adiknya siapanya Flat sih, Dek? Yeay. Mancingnya heboh, guys. Tapi nggak apa-apa, dia ternyata akhirnya ketawa juga seru. Lama-lama kebiasa. Dapat juga. Kita harus pinter mancing-mancingnya. Hebat Yuna. Bilang makasih semuanya. Thank you. It's a wrap for today. Yuna sama Kai lulus jadi. Yuna sama Kai lulus jadi model. Makasih guys sudah ngikutin keseharian kita hari ini. Seru banget walaupun melelahkan tapi seru dan banyak pengalaman berharga. Dan yang pastinya berharap semoga kita emang sehat terus, bisa terus mengikuti protokol yang ada. Kalian semua juga stay safe ya guys. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker segala macam. Thank you banget sudah ngikutin kita. Sampai ketemu lagi di YouTube Titi dan Tian. Bye bye.